Aduh, jalannya becek, guys. Karena dari pagi tadi hujan, guys. Nah, jadi hujan. Resikonya orang daerah Cipicung ke sana ya. Jadi kita melintasi jalan proyek. Otomatis jalannya seperti ini, bisa teman-teman lihat sangat becek sekali ya. Jadi sebenarnya serba salah sih. Kalau hujan pasti becek seperti ini. Tapi kalau panas, debunya itu luar biasa. Ngepul, guys. Iya, ngepul. Video kamu deh. Asik. Inilah situasi terkini jalan Pasar Pleret Purwakarta. Oke, nah kali ini kita sedang nganterin keponakan ya di baju seragam sekolah. Idris. Hey. Baik, setelah beli seragam sekolah, kita lanjut beli kerudungnya ya, karena di sini ada tapi tidak sesuai. Teteh beri mesra kerudung. Tuh nah tuh Kak Ibi. Ayang boba. Resep tak? Resep lah. Idris. Resep pun sih lagi. Jadi cicing bisa nggak gubrak? Cisna ya tak? Idris? Bapak. Di gotek. Ini
Cis Nauge. Ayo. Ini super mewah. Ah, tuh apa? Tuh apa, Pak? Dua. Oh, hey, dua eh kena ku minum dah ya. Dua. Benar rasa nama. Kami. Caranya ada dua. Iris aja naon. Es naon? Es boba. Idris beli apa Idris? Oke, setelah selesai nganter keponakan, kita lanjut ke pasar Jokowi. Karena biasa kita kalau belanja itu di sini ya. Karena sekalian habis dari warung kandang, kalau ngajar langsung ke sini belanjanya di pasar Jokowi Pleret Purwakarta. Nah, di sini banyak sekali pilihan ya untuk kalian yang mau berbelanja. Nah, kita mau ke tempat seblak ya, bahan-bahan seblak. Nah, di sini ada, namun nanti kita lanjutkan ke langganan. Di sini udah biasa sih. Sok mulia. Hah? Ya sok, bisa lalu ayam. Ada. Oke guys, kita lanjut ke tempat
sepatu belian bahan-bahan seblak ini udah langganan ya. Ini berada di Pasar Jokowi dan ini mah dekat jalan ya. Besok. Oke, kita di sini agak lumayan lengkap juga sih. Bahan seblak. Sama rekan YouTube kan. Mantap. Sama, sekarang mau bantu sama. Nah itu bang. Tak hitungan mang. Kasih tahu gua. Ya so. Nani, kas? Tak boleh beren. Beso, 11. Tak boleh. Di rumah ya bu. Harga tiga orang tuh. Ini kan 2.000 di rumah ya bu.